tangan kalian membuktikan Muhammad Al-Haram offline. Ya. Offline. Anak haram yang enggak ketahuan siapa bapaknya. Offline kalau berani. Anda mau offline orang Anda teroris kok. Ajaran teroris. Kamu buktikan bisa, dulu kamu makanya satu dalil saya itu palsu. Nabimu tuh lo bapaknya enggak ketahuan siapa sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadir HMC ya, channel yang akan membongkar segala macam tipuan para polikardus-polikardus penghujat agama Islam. Di kesempatan kali ini ya, saya ingin kembali membahas makin maraknya penghujat-penghujat baru yang bermunculan di akhir tahun 2023 ini. Tahun lalu, saya sudah mengatakan bahwa di tahun 2023 ini kita akan menghadapi banjir penghujat baru. Banjir orang-orang yang menjadikan hujatan ini sebagai ladang pencarian. Di awal 2023 saya sudah sampaikan bahwa terbukti ya, apa yang saya tebak, apa yang sudah saya prediksi di tahun 2022 itu bakal terjadi di 2023. Dan benaran, penghujat tumbuh dengan begitu subur, seperti jamur di musim hujan. Antar para polikardus ini bersaing. Bersaing untuk menjadi penghujat Islam nomor satu, demi mendapatkan dukungan donatur sebanyak-banyaknya. Kita tahu, donatur Islamophobia itu pasti akan memberikan donasi terbaik, akan memberikan hadiah terbesar bagi penghujat yang jago, yang sanggup membuat umat muslim marah. Jadi barometer mereka bagaimana membuat umat muslim semakin marah. Bagaimana agar para mujahidin muslim itu satu persatu emosi, satu persatu jatuh ke dalam perangkap mereka. Jadi penghujat ini tumbuh begitu subur. Dalam 2 bulan terakhir ini ya, bisa dikatakan 2 bulan terakhir ini saya sama sekali tidak meluruskan dan tidak menampilkan fitnahan-fitnahan polikardus-polikardus ini. Tidak ada yang melawan mereka. Perhatian umat muslim hanya fokus di diskusi dan debat lintas iman yang menurut saya sudah terlalu banyak, sudah terlalu monoton. Yang didebatin itu-itu aja. Ya. Apakah benar Yesus itu Tuhan? Apa bukti Yesus itu Tuhan? Yesus itu dikatakan menikah, apa bukti dia tidak menikah, dan sebagainya. Selalu bahan debat itu-itu aja. Ya. Tanpa kita sadari bahwa para polikardus-polikardus ini sedang menarik. Menarik mujahidin muslim untuk ikut ke dalam permainan mereka. 1 bulan terakhir ini, saya cukup intens membuka komal-komal atau tempat diskusi lintas iman, di mana saya jadi hostnya, dan saya rasa teman-teman sudah melihat ya. 1 bulan terakhir ini saya melihat bahwa ternyata debat-debat ini tidak berkembang. Yang ada malah bermunculan polikardus-polikardus baru yang memang datang untuk menghujat, menghina, dan melecehkan iman saudara-saudara muslim kita. Dan makin kesini, saya juga melihat bahwa ada beberapa saudara-saudara muslim yang ikut terpancing. Ikut terpancing dengan permainan mereka, sehingga kita jadi marah, sehingga kita lepas kontrol kadang-kadang. Inilah yang saya katakan, kita sudah terbawa suasana, ya, kita terpancing dengan gaya mereka. Ini yang harus kita luruskan kembali ya. Itulah saya putuskan, mungkin saya akan kurangi jumlah live di TikTok. Kalaupun saya akan buka ruang diskusi, saya mau ada tema yang jelas. Saya nggak mau debat kusir, dan bagi teman-teman yang arahnya ke debat kusir itu akan kita singkirkan ya. Kita nggak akan kasih tempat karena kita nggak mau menunjukkan diskusi yang tidak akademis. Nggak ada gunanya. Dan itu bukan hanya berlaku kepada pihak sebelah, tetapi juga kepada pihak muslim tentunya. Jadi mohon dukungannya.
Dan untuk video kali ini yang kita bahas ya, bukan diskusi di TikTok. Tapi saya melihat bahwa kurangnya perhatian, ya harus saya katakan kurangnya perhatian para mujahidin muslim terhadap maraknya Polikarpus-Polikarpus ini. Terhadap tumbuh suburnya Polikarpus-Polikarpus ini. Karena kita terlalu fokus dengan debat. Ya, tidak ada yang ngambil bagian untuk meluruskan dan juga membongkar. Ya, membongkar kejahatan-kejahatan, hujatan-hujatan yang dilakukan para Polikarpus. Walaupun memang secara gengsi ya, dan secara gampang itu lebih enak didiskusi. Kita tinggal masuk ke komal, tanyakin temanya apa, udah kita ikut arusnya saja. Tanpa kita harus pusing-pusing. Beda dengan kalau kita membongkar Polikarpus-Polikarpus ini. Kita benar-benar harus cek, kita benar-benar harus periksa, dan kita harus siap untuk diserang. Karena kalau kita sudah membongkar Polikarpus, kita akan jadi target utama. Kita pasti akan ditargetkan untuk dilenyapkan. Dan itu yang sudah saya rasakan. Dan di sini saya bukannya mau curhat ya, tapi saya cukup sedih. Ya, saya baru dapat kabar dari salah satu teman, ya salah satu mujahidin senior, yang di dunia YouTube pun channelnya sudah memberikan kontribusi luar biasa. Ya, beliau ngomong sama saya bahwa akan pensiun. Ya, dia akan pensiun, tidak akan lagi membuat konten, sehingga dia, beliau nanya ke saya, kira-kira channelnya mau diapain? Channelnya kira-kira mau dibuat jadi apa? Karena dia udah nggak bisa handle, dia udah nggak bisa pegang, karena ya ada beberapa alasan lah. Ada beberapa alasan. Ini yang cukup kita sedihkan. Ya, di sini saya ingin utarakan bahwa perhatian kita ini terlalu terfokus dengan diskusi dan debat, tanpa kita sadari bahwa para Polikarpus ini sedang mengelilingi kita. Ya, mereka benar-benar sedang menjerat kita dengan segala macam tipu daya mereka. Jadi harus hati-hati. Ya, kita lihat jumlah Polikarpus ini kan luar biasa ya, tumbuh begitu kencang. Ya, tumbuh begitu kencang ini para Polikarpus-Polikarpus ini. Dan salah satu Polikarpus yang saya lihat makin gila dalam menghujat, makin sadis dalam menghujat, ini adalah Ki Ahmad ya. Ini salah satu Polikarpus utama, jagoan dari pihak sebelah, yang begitu lantang dalam menghujat Islam. Ya, bahkan dia juga punya YouTube, dan di sini saya bukan lagi promo channelnya. Ya, kalian bisa lihat dari judul-judulnya. Berjihad dalam nama Yesus. Gitu kan? Islam setengah mateng akan syok dengan data Ki Ahmad. Baca nih, ternyata Islam ajaran iblis diboyong oleh napi cabul. Ya, kalian bisa lihat judulnya aja udah hujatan. Kalian bisa lihat nih judulnya, hujatan yang luar biasa ya. Islam setengah mateng akan syok dengan data kiamat. Ternyata agama Islam itu ajaran iblis. Bayangkan, ya, ini banyak sekali judul-judul dan juga video-video dia yang isinya ya hujatan, full hujatan gitu. No edukasi, hujatan full. Inilah yang membuat orang-orang seperti Ki Ahmad ini disukai oleh orang-orang Islamophobia. Sangat disukai. Karena yang mereka suka itu ya full hujatan, full membuat umat muslim marah. Apalagi kita tahu Polikarpus-Polikarpus ini bisa dibilang mereka merasa dirinya kebal hukum. Mereka merasa mereka punya uang, ya, sehingga apapun bisa mereka lakukan. Mereka punya donatur yang besar. Mereka punya organisasi yang siap membawa mereka kabur dari Indonesia apabila kondisi sudah tidak memungkinkan mereka menghujat dari dalam Indonesia. Tapi untuk saat ini, sebagian ya, mayoritas itu masih ada di Indonesia, dan mereka menghujat dari dalam Indonesia.
Jadi Ki Ahmad ini adalah salah satu Polikarpus utama mereka. Di lain, selain yang lain-lain lah, ya masih banyak yang lain sebenarnya. Ya, inilah yang akan jadi konsep kita, dan di sini saya akan tampilkan salah satu hujatan yang mereka buat, di mana tujuan saya menunjukkan ini biar kalian lihat, ya, biar teman-teman Muslim yang ada di luar sana sadar apa yang sedang kita hadapi. Dan semoga teman-teman Kristen yang menonton ini juga tahu bahwa tidak akan ada asap tanpa api, ya. Tidak mungkin ada asap tanpa api. Jadi, kalian bisa lihat bagaimana hujatan demi hujatan dibuat oleh orang-orang yang mengaku sebagai laskar, pejuang Yesus. Ya, luar biasa sekali. Oke, kita coba putar salah satu video dia. Jadi, saya rasa umat Islam ini suka memelintir-melintir yang memang terlalu naif, ya. Untuk apa? Untuk menutupi kebobrokannya, ya. Mereka ini umat-umat minder, ya, umat-umat penyembah Muhammad, ya, penyembah kaidah satu seperti burung saya satu, jadi sembahlah burung saya, sama itu jumlahnya seperti Allah Anda. Jadi kalau cuma kaidah begitu doang terlalu mudah. Sedangkan orang Kristen nggak bicara begitu. Allah, bahkan Musa itu diangkat sebagai Allah di dalam kejadian, di dalam Keluaran 7 ayat 1. Gimana mau debat ke orang Kristen, mau berdiskusi, tetap mau membuat suatu polemik, tetapi pemahaman kalian itu nggak ada atas Alkitab, gitu loh. Coba buatlah dakwah yang memang membantai Alkitab, gitu loh. Sama seperti orang Kristen, ya, saya membantai Islam itu dengan kaidah Islam, enggak dengan pelintiran. Saya gunakan tafsir, saya gunakan hadis, saya gunakan siarah hadis, saya gunakan fatwa, ya, saya gunakan sirah nabawiyah dan seterusnya. Saya akan sangat-sangat meminimalisir mengambil oknum-oknum di Islam, oknum-oknumnya langsung kepada Muhammad. Itu baru keren. Gak ngambil ini apa penjajah begini-begini. Nah, sedangkan nanti kok bahas tentang penjajah, kalian gak terima. Agama kalian dibilang disebarkan dengan darah apa pedang, ya. Nanti dijelaskan tentang politik, tentang perdagangan dan seterusnya, gak terima. Jadi memang ini orang-orang yang lupa dengan jati diri. Mereka yang pagan nuduh orang Kristen pagan. Mereka yang nyembah batu bilang bahwa Yesus Kristus itu adalah batu. Tuhan adalah gunung batu. Kalian itu penyembah batu. Orang mereka yang cium-cium batu, yang batu dapat menghapus dosa sehabis-habisnya. Lo kok jadi nuduh orang Kristen? Ada gitu orang Kristen cium-cium batu menghapus dosa, dalilnya enggak ada. Ini loh, kelakuan, ya, kelakuan orang yang memang tersangka itu akan tunjuk-tunjuk, ya, mengatakan lagi orang Kristen ini menyembah manusia. Tapi saya akui dalam kemanusiaan Yesus pun harus disembah karena dia sebagai raja. Anda tahu nggak batu ajar aswad itu batunya orang pagan Quraisy? Gini bang, itu bukan apa ya ritual, itu tidak pakai sesajen semacam apa. Itu tinggal berdoa saja di situ. Menyentuh. Iya, betul itu, Pak. Mencium. Itu menyentuh, Pak. Tapi dalam Anda tahu enggak, Pak? Itu dalam Anda tahu enggak? Anda tahu enggak Muhammad dan juga kaum muslimin saat itu telanjang ketika tawaf, Anda tahu enggak? Telanjang bulat. Di mana, Bang? Di dalam, ya itu, jadi di dalam Tirmizi 798 di situ dikatakan termasuk kaum muslimin dan orang-orang pagan Quraisy saat itu ketika tawaf itu telanjang bulat. Telanjang. Kok bisa nabimu itu ikut-ikutan seperti orang pagan Quraisy, dan itu batunya orang pagan Quraisy kemudian diambil sama Islam? Gini, Bang. Ayo. Abang ini pagan Quraisy itu kan penyembah berhala, ya. Kok bisa diambil sama Islam kaidahnya? Ini Abang ada dendam ke apa, Loh, kok dendam? Orang saya kasih dalil kok Muhammad dan kaum Islam itu telanjang bulat.
Maksudnya gini, Bang, saya lagi yang bertanya, boleh toh? Kan saya lagi tanya, Bang, kok tiba-tiba mau lompat bertanya itu gimana? Abang ini setiap ada tamu bertanya terus, jatuhkan terus Islam. Bagaimana, Bang? Oh, berarti umat Islam ini nggak paham ya, batu hajar aswad itu adalah batu berhala gitu, nggak paham? Ah, itu tidak masuk di akal itu, Bang. Nah, kok nggak masuk di akal? Berarti nggak ngerti ya, kamu terjebak ya, jadi ikut. Anda beragama Islam, tapi Anda nggak ngerti batu hajar aswad itu adalah batu berhalanya orang pagan Quraisy. Abang ini gila kah, Bang? Baik. Adinda, Anda tahu Muhammad Muhammad di Quran dikatakan gila tahu? Tuhanmu yang gila, Bang. Jangan hina nabiku, Bang. Anda tahu enggak nabimu di dalam Al-Hijr 6 itu dibilang gila? Di dalam hadis Muslim 4056 nabimu itu kena santet jadi gila. Di dalam Bukhari 6467 nabimu itu saking gilanya sampai melakukan pencobaan bunuh diri berkali-kali. Kau tahu dari mana, Bang? Kau lahir sama Nabi. Oke, saya tunjukkan lagi dalilnya, Bang. Saya tunjukkan. Saya perlihatkan ke Anda ya. Jangan nanti Anda kira saya berdusta ya. Roto gila. Roto gila. Kenapa kamu ini, apa kalian ini kaum pagan penyembah berhala Hajar Aswad? Kiamat ini ada gila kapal. Boyan gila kan abimu. Kamu jempong ngorok. Eh, Roto gila, kamu jempong ngorok. Tidak, saudara. Tidak kusuka saya begini. Bung, itu Bung. Kan ada dalilnya itu, Ratu Akila. Ada kan dalil, Ratu. Kan dalil. Ya, lihat nih Ratu. Ya. Al-Hijr ayat 6. Al-Hijr ayat 6. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad, nih, sesungguhnya engkau Muhammad, benar-benar orang goki. Orang gila. Nah, kenapa Muhammad gila? Ini salah satunya nih, Bro. Saya kasih tahu ya. Di dalam hadis Muslim 4059 ya. Saya bukakan. Nih. Hadis Muslim 4059 di sini dikatakan seorang ini hadisnya dulu. Hadisnya sahih ya, itu orangnya. Nah, di sini dikatakan, Bro, kamu fokus dulu. Di sini dikatakan seorang Yahudi dari Bani Zurai bernama Labid. Loh, kamu kenapa takut? Ini kitabmu loh. Jadi di sini dikatakan Labid bin Asyam itu menyihir atau menyantet Muhammad sehingga beliau meninggal karenanya. Beliau rasanya melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak dilakukannya. Dengar apa yang itu, kenapa udah kepanasan? Itu, sendiri. Iya, kenapa udah kepanasan sih? Tidak, Ratu Akila. Abang, saya ini dari sudah kamu, dari tadi. Kamu ini, Islam KTP ya, nggak ngerti apa-apa tentang bukan, Islam ya? Bukan gitu, Bang. Saya ini dari tadi, Abang ini kasih lihat terus kesalahan-kesalahan. Kamu mesin, tadi bilang saya gila. Ternyata nabimu yang gila. Ya, sampai nabimu itu melakukan pencobaan bunuh diri ya. 6467 ini Bukhari. Lihat Bukhari 6467. Hadisnya di sini Ijma ulama sahih. Kamu lihat baik-baik ya, saya tunjukkan nih di bawah. Bahwasanya orang gila ini melakukan pencobaan bunuh diri ya. Hanya orang gila yang melakukan pencobaan bunuh diri. Nih. Nah ini lihat. Saya nih. Boleh bertanya atau tidak? Sabar, habis ini kamu silakan bertanya. Ini saya menunjukkan ke kamu nih. Waroka meninggal dan wahyu berhenti beberapa lama hingga Nabi SAW sedih. Berita yang sampai kepada kami, kesedihan yang beliau alami sedemikian rupa hingga beliau nih beberapa kali ingin bunuh diri dengan cara menerjunkan diri dari puncak gunung. Setiap kali beliau naik puncak gunung untuk menerjunkan dirinya. Jadi di sini jelas bahwasanya Muhammad itu melakukan tindakan yang tidak normal, yaitu pencobaan bunuh diri.
di mana di dalam Quran sendiri umat Islam itu diajarkan untuk melakukan bunuh diri ya. Makanya banyak dari Islam ini menjadi seorang teroris. Di dalam apa semua hafal dalil. Nah, saya ini ulamanya ulama, Bro. Ini Anda lihat di dalam An-Nisa 66. Anda baca baik-baik. Anda baca baik-baik ya. Ini Quran nih. Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, apa perintahnya Allah? Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu, ya. Ternyata mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Jadi yang jadi teroris ini sebagian kecil dari Islam yang melakukan bunuh diri, yang keluar dari kampung halaman. Di sini dengan dikata, dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah, perintah apa? Perintah bunuh diri yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Si? Nah, selain itu bro, saya kasih tahu ya, Muhammad itu juga mengamalkan ajaran untuk orang itu mati. Nah, tadi kan Muhammad lama mencoba bunuh diri. Di sini Muhammad mengamalkan orang untuk mati. Ya, teman-teman sudah saksikan ya. Jadi memang ya dia 11-12 lah dengan Sobkatul. Jadi mereka ini memang organisasi yang kerjanya menghujat Islam. Dan data yang mereka hadirkan itu adalah data PDF yang sudah dibuat dari hasil copy penghujat-penghujat dari luar negeri. Dan memang ini organisasi yang besar, teman-teman. Jangan dianggap remeh. Bahkan dari videonya si Dewi Monyong, kita bisa melihat bahwa mereka itu terafiliasi dengan J. Smith, salah satu Polycarpus internasional yang kerjanya memang menjelekkan dan menghujat Islam. Jadi ini ada donaturnya, ada organisasinya, dan mereka memang disupport habis-habisan. Mereka mencari sebanyak mungkin orang-orang yang KTP-nya itu Kristen dan mau menghujat Islam. Jadi mereka direkrut. Ya, orang-orang Kristen ini yang pengangguran-pengangguran, yang memang ingin mencari uang secara instan, itu ditawari. Ditawari oleh organisasi ini, terus direkrut, diajarkan cara menghujat Islam, cara ngomong, cara membuat marah umat Muslim, dan mereka akan dilepas nanti ya setelah disiapkan semuanya secara data, hujatan-hujatannya disupport, terus perlengkapannya, baik itu mic, laptop, ya, handphone dan sebagainya itu disiapkan oleh donatur. Yang penting kamu mau menghujat Islam. Dan kalau kondisinya sudah berbahaya, dia akan larikan kamu ke luar negeri dengan konsekuen, ya, dengan konsekuensinya kamu nggak bisa pulang lagi ke Indonesia karena kamu pasti akan jadi buronan. Ya, jadi kalian akan dikontrak oleh Polycarpus-Polycarpus ini. Dan ini tumbuh subur, teman-teman. Ya, ini tumbuh subur. Saya sampai sekarang masih mencoba ya mencari siapa orang-orang di belakang ini. Walaupun ada satu nama yang saya sudah dapat, donatur besar mereka. Salah satu donatur besar, tetapi belum bisa saya ungkapkan ya, karena ini kan satu hal yang benar-benar beda ya, beda dengan debat. Kalau debat cuma debat, kalau kita bongkar nama-nama orang ini kan ya kita siap-siap aja gitu, kita siap-siap akan dituntut, akan dimusnahkan ya, salah-salah mungkin mereka akan hire pembunuh dan sebagainya ya, yang kita nggak tahu bagaimana nanti nasib kita. Jadi mohon maaf, saya belum bisa bongkar. Ya, tetapi info-info ini adalah info A1. Bahkan ini donaturnya lagi suruh orang-orang Oneness untuk stop menyerang Trinitas. Ya, orang-orang Oneness itu diarahkan untuk menyerang Islam kembali. Ditawarkan. Ya, ditawarkan untuk menyerang Islam, tetapi alhamdulillah ya. Ternyata orang-orang Oneness ini nggak semuanya itu gila uang. Ada beberapa yang menolak. Ya, mereka katakan mereka nggak butuh-butuh amat uang. Yang mereka butuhkan adalah pengajaran Oneness ini atau Yesus Only ini makin dikenal. Ya, bagus juga. Artinya masih ada prinsip. Tidak seperti orang-orang Kiamat, Sobkatul ya, yang dengan gampangnya menjual diri mereka demi
30 keping perak emas ya. Sama seperti yang dilakukan oleh Yudas saat menjual Yesus. Jadi mereka-mereka ini, penghujat-penghujat ini kan sama. Mereka menjual kekristenan demi nafsu pribadi mereka. Mereka melaga agama Islam dan Kristen demi kepentingan mereka. Inilah orang-orang yang kerjanya melakukan sabung Tuhan ya. Kalau PPJ bilang Liga Sabung Tuhan. Nah, inilah orang-orangnya. Ki Ahmad, Sob Kaktul. Dan orang-orang ini merasa dirinya tuh memang kebal gitu. Mereka merasa bahwa di Muslim nggak mungkin sanggup mengimbangi permainan mereka. Karena di Muslim semua terfokus dengan diskusi dan debat. Ya, saya cukup miris dengan kondisi ini. Karena makin kesini makin dikit orang yang memperhatikan cara main mereka. Kita terlalu fokus dengan debat-debat doang. Ya, cukup miris. Tetapi ya sudahlah. Ya. Memang kadang-kadang orang lebih memilih jalan yang gampang. Ya, memilih jalan yang gampang. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga lewat video saya ini makin banyak nih saudara-saudara muslim di luar sana yang mau berjihad, yang mau berjuang di jalan Allah, itu mau mengambil, menempuh jalur perjuangan dengan membongkar hujatan Polikarpus. Jadi bukan hanya sekedar debat, tapi kita bongkar ya orang-orang ini, kita tunjukkan kepada dunia siapa orang-orangnya. Kenapa saya memilih jalan seperti ini? Supaya orang-orang Kristen di luar sana jangan ikut. Ya, jangan ikut terpengaruh dengan mereka. Karena saya lihat, mulai banyak orang-orang Kristen yang terframing. Orang-orang Kristen yang berpikir bahwa Islam yang memulainya. Padahal jelas ya, Islam hanya merespon, hanya meluruskan. Tetapi banyak orang Kristen di luar sana salah paham. Mereka pikir, wah, dari Islam itu ada Nandar, ada Rifa, ada Zuma gitu kan. Itu yang kerjanya menyerang Kristen. Padahal faktanya duluan Polikarpus-Polikarpus ini yang coba saya harus tampilkan. Harus ada yang menampilkan fakta-fakta ini supaya orang-orang Kristen di luar sana melihat bahwa oh, ternyata umat muslim hanya merespon. Kalaupun ada yang terpancing, ya wajar gitu. Yang memulainya siapa? Yang menghujat dengan berlebihan siapa? Ini harus kita tampilkan. Bagi teman-teman muslim mungkin dengarnya, oh nggak enak lah, ngapain kita dengar hujatan. Tapi ini harus saya tampilkan supaya kalian tahu. Supaya teman-teman muslim di luar sana yang merasa bahwa yang kita lakukan ini berlebihan, jadi sadar gitu. Kami bukan umat muslim radikal, nggak ada umat muslim yang radikal. Tidak ada ya Islam toleran, Islam radikal, nggak ada. Itu istilah yang dibuat oleh Polikarpus untuk memecah belah umat muslim di Indonesia. Selalu kan, dibilang ada yang Islam radikal. Terus dibilang, oh buzzer-buzzer itu. Ya, terus orang-orang NU, ah itu baru toleran gitu. Islam Nusantara. Apa-apaan itu? Kita semua sama loh. Ya, sama-sama Islam. Bedanya, mereka belum ketemu sama Polikarpus. Kita-kita ini yang di dunia debat, karena sudah mendengar, sudah mengetahui bagaimana kelakuan Polikarpus. Itulah kenapa teman-teman muslim yang suka menghakimi muslim lainnya, ini harus tahu. Itulah kita hadirkan. Dan alhamdulillah ya, saya kalau ketemu dengan teman-teman muslim yang bilang, oh kalian terlalu berlebihan, saya tinggal kasih nampak hujatan Sob Kaktul, hujatan Saipudin. Nanti mereka akan tahu, oh ternyata yang kita hadapi ini memang representatif perwakilan dari setan. Sehingga sudah sepantasnya kalau kita tuh harus keras. Kita nggak bisa membiarkan kezoliman ini. Itulah kenapa saya gaungkan terus dan saya harap ya penonton bisa membantu. Tolong sebarkan kepada teman-teman muslim kita di luar sana yang masih berpikiran bahwa yang kita lakukan berlebihan. Kirimkan ke mereka, biar mereka tahu bahwa yang kita hadapi ini setan. Yang kita hadapi ini orang-orang yang benar-benar sudah menjual hati mereka, diri mereka kepada setan. Ini yang kita lawan. Biarkan teman-teman muslim kita tahu bahwa ini gak bisa dibiarkan. Hujatan-hujatan Polikarpus ini gak bisa dibiarkan karena tumbuh subur. Kalau cuman penghujatnya, ya satu akan digantikan dengan dua. Nggak ada gunanya, kita harus tahu siapa dalang di belakang ini.
Karena mereka ini ada bos di belakangnya, ada organisasinya. Kalian bisa lihat, mereka berkelompok, data mereka sama, mereka satu grup, mereka mendapatkan uang dari donatur yang sama gitu. Ini yang harus diperiksa. Karena kalau cuman yang atas-atasnya ditebas, nggak akan selesai. Ini sama dengan narkoba ya. Kalau cuman kurilnya yang ditangkap, nggak akan selesai-selesai. Akan ada kuril-kuril baru. Ki Amat, ya, Sob Katul, Wadonat. Itu kan cuman bidak-bidak catur dari donaturnya. Selama masih ada permintaan untuk menghujat Islam, dan dibiayai dengan sangat besar, maka hujatan itu akan terus tumbuh ya. Jadi jangan berharap bahwa hujatan kepada Islam akan selesai begitu kiamat nggak ada, Sob Katul di penjara, ya, penghujat-penghujat ABC ini di penjara. Nggak akan. Kalian bisa lihat. Mau Babi Jongek sudah di Belanda, Saipudin Babak Belur, Kosman di penjara, ya, tetap akan ada penghujat-penghujat baru. Karena memang ada dalangnya. Ada dalangnya. Ini yang harus teman-teman perhatikan. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Karena kalau kita ngomong terlalu panjang pun, teman-teman nggak dapat poinnya apa guna. Ya, apa gunanya. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman ngerti dan mau membantu perjuangan yang kita lakukan ini. Ya, makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Mohon doanya. Dan semoga ya kita ini bisalah berangkul tangan, bergandengan tangan dengan teman-teman Kristen melawan orang-orang yang merusak toleransi di Indonesia ini. Itu aja harapan dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.